Oke, gengs, pada kesempatan kali ini seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video kali ini akan mengulas atau mereview estimasi atau perkiraan penghasilan YouTube-nya channel Nalendra Manggala Yuda. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channelnya Nalendra Manggala Yuda, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Tentu saja di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Social Blade ya. Sekarang kita beralih ke channel YouTube-nya Nalendra Manggala Yuda. Di sini postingan terbarunya Nalendra yaitu video yang berjudul Pandangan Pertama Pembantuku. Diposting satu hari yang lalu dan telah ditonton 166.000 kali. Lalu postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya Nalendra Manggala Yuda yaitu video yang berjudul Pembantuku Cantik dan Sederhana, Ini Seperti Mimpi. Diposting 4 hari yang lalu dan telah ditonton 247.000 kali. Berikutnya postingan terbaru di channel YouTube-nya Nalendra yaitu video yang berjudul Pelajaran Hidup, Awalnya Cuek Banget, Penumpang Ini Baper Juga, Prank Taksi Online. Diposting 6 hari yang lalu dan telah ditonton 270.000 kali. Lalu postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya Nalendra Manggala Yuda yaitu video yang berjudul Prank Taksi Online Manisnya Keterlaluan, 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 345.000 kali. Lalu postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya Nalendra Manggala Yuda yaitu video yang berjudul Gila Ketemu Cewek Yang Pernah Nolak Aku, diposting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 307.000 kali. Lalu postingan terbaru berikutnya di Nalendra Manggala Yuda yaitu video yang berjudul Asli Para Buaya Darat Pada Rebutan Di Sini, diposting 2 minggu yang lalu dan telah ditonton 266.000 kali. Itulah postingan terbarunya di channel YouTube-nya Nalendra Manggala Yuda. Semoga jumlah penontonnya Nalendra semakin bertambah banyak ya. Lalu postingan terlamanya Nalendra yaitu video yang berjudul Lamongan Bangga Punya Masjid Namira Review Tagar 1, 1 tahun yang lalu dan telah ditonton 25.000 kali. Lalu postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya Nalendra Manggala Yuda yaitu video yang berjudul Penumpang Ini Sayang Banget Prank Taksi Online, 3 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 7,6 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya video yang berjudul Tante Genit Nggak Jadi Baper Malah Ngajak ke Hotel Prank Taksi Online 2, 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 6,2 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya video yang berjudul Prank Taksi Online Penumpang Ini Sampai Cium Aku Nggak Nyangka, 9 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,7 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya Nalendra Manggala Yuda yaitu video yang berjudul Penumpang Ini Bahagia Banget Prank Taksi Online, diposting 6 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,5 juta kali. Itulah postingan populernya di channel YouTube-nya Nalendra Manggala Yuda. Semoga ada postingan populer yang baru ya, yang jumlah view-nya melebihi postingan populer utama saat ini. Amin. Kemudian kita beralih ke Social Blade-nya channel Nalendra Manggala Yuda. Di sini geng bisa kita lihat statistiknya channel Nalendra Manggala Yuda. Di sini Nalendra telah mengupload video sebanyak 129 video. Lalu jumlah subscribernya mencapai 669.000 subscriber. Semoga cepat ya sampai 1 juta subscribernya. Amin. Lalu geng, dari 129 video itu total video view-nya Nalendra ini mencapai 99.605.624 kali ditonton. Country atau negaranya tentu saja Indonesia, tipe channelnya Nalendra yaitu entertainment atau hiburan. Di sini tercatat Nalendra membuat YouTube pada tanggal 4 Februari 2019. Jadi kurang lebih sudah 2 tahun yang lalu ya. Kemudian kita beralih ke total grade dan rankingnya channel Nalendra Manggala Yuda berdasarkan Social Blade ya. Total grade-nya Nalendra yaitu B+, kemudian ranking Social Blade-nya Nalendra Manggala Yuda berada di peringkat 14.176 dunia. Lalu dari jumlah subscribernya yang 669.000 subscriber,
Ranking subscribernya channel Nalendra berada di peringkat 38.693 dunia. Lalu dari total video view-nya yang 99 jutaan, ranking video view-nya channel Nalendra Mangalyuda berada di peringkat 61.759 dunia. Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia berada di peringkat 1.458. Lalu ranking tipe channelnya entertainment Nalendra Mangalyuda berada di peringkat 9.444 dunia. Itulah total grade dan rankingnya Nalendra, semoga kedepannya meningkat terus ya geng, amin. Lalu dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Nalendra ini mencapai 36.000 subscriber, naik sebanyak 16,1%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah penontonnya Nalendra Mangalyuda ini turun 1%, itu mencapai 6,985 juta. Semoga kedepannya kembali meningkat ya. Lalu estimasi penghasilan per bulannya Nalendra Mangalyuda dari YouTube itu di interval 1.700 US dollar sampai 27.900 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya itu di interval 21.000 US dollar sampai 335.300 US dollar. Karena di sini masih dalam mata uang US Amerika, yuk kita ubah ke mata uang Indonesia, rupiah, dengan mengkalikan nilai dolar harinya. Jadi geng, estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu 1.700 US dollar dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 24.310.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 27.900 US dollar dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 398.970.000 rupiah. Berikutnya, estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu 21.000 US dollar dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini ya, jadi totalnya 300.300.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 335.300 US dollar dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 4.794.790.000 rupiah. Jadi itu lagi yang estimasi atau perkiraan penghasilan YouTube-nya channel Nalendra Mangalyuda berdasarkan Social Blade. Biasanya itu yang paling mendekati penghasilan aslinya itu estimasi penghasilan yang terendahnya ya. Kembali lagi, yang tahu penghasilan yang akurat itu pihak dari Nalendra sendiri ya. Oke geng, tetap support channelnya Nalendra Mangalyuda dengan cara subscribe, like, komen, dan share di setiap dunia. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setiap dunia. Sekian konten kali ini. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest, apalagi yang mau di review, silahkan komen di bawah ini. Semoga semakin maju ya kedepannya channel Nalendra Mangalyuda dan cepat sampai tembus 1 juta subscribernya, amin. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.